sore kami di Radisti membawakan acara yang seru banget, yaitu All New Sienta Pop Up Playground. Dan ini memang buat kita sehat semua, karena isi acaranya ada Zumba, ada yoga, ada DJ juga. Bahkan sampai siang, sampai sore bisa ngelakuin test drive untuk All New Sienta. Pokoknya seru banget deh. Menurut aku ini acaranya benar-benar fun banget, karena sebenarnya olahraga itu harus kombinasinya ada tiga. Pertama itu kardio, kita udah dapat di Zumba. Yang kedua kita harus melakukan strength training dan kita sudah dapat tadi di HIIT circuit. Yang terakhir ini kita akan melakukan flexibility, kita dapat di yoga. Jadi acara seperti ini perlu dilakukan serutin mungkin, seregular mungkin, karena ini bisa sebagai media, sebagai support system untuk mencintai healthy lifestyle. All New Sienta Pop Up Playground. Ikutin juga Zumbanya, ada NTC-nya juga, dan semuanya kayaknya udah mulai nyerah di tengah-tengah karena udah makin capek. Sekarang lagi dikasih istirahat untuk masuk ke sesi berikutnya, yaitu yoga time. Seru kan? Jadi mudah-mudahan acara yang seperti ini harus sering-sering dilakuin ya. Pop Up Playground harus sering diadain. Itu sih yang keren. All New Sienta Pop Up Playground, unlock your Sunday healthy living. Pendapat aku tentang acara ini tuh cukup inovatif. Kenapa? Karena mengkorelasikan antara mobil dengan kesehatan. Jadi tadi aku ikut Zumba class dan itu menarik sekali. Toyota Sienta ini cocok banget untuk ibu-ibu muda seperti aku. Desainnya juga stylish abis. Let's drive. Toyota Sienta menurut aku tuh family car banget. Cocok buat aku dengan anakku yang udah ada 3 kan. Terus aku paling suka fiturnya itu dive-in seat, karena kursinya tuh bisa dimasukin ke dalam gitu. Kalau aku suka belanja bulanan, tapi aku pengen bawa anak-anakku juga. Kadang-kadang suka susah, kadang-kadang suka optional tuh. Jadinya karena ada Toyota Sienta dengan fiturnya yang dive-in seat ini, aku bisa bawa anak-anak dan belanjaan bulananku juga muat di dalamnya.